Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syurah li sadiri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima alamtana. Wa zidna hudan wa tuqan wa salahan ya rabbil alamin. Alhamdulillah. Bapak Ibu pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, bisa dengan karunia-Nya kita bisa melanjutkan kajian kita, kajian fikih, kajian kitab Matan Abi Syuja rahimahullah taala. Dan sepertinya ini adalah kajian terakhir, majelis terakhir terkait kajian ini, kajian kitab Matan Abi Syuja. Mudah-mudahan ilmu yang sudah kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah, ilmu yang kita amalkan lillahi ta'ala. Dan salawat dan salam juga kita berharap senantiasa tercurah ke ribaan Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau, serta semua umat beliau yang setia melaksanakan ajaran dan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita terakhir sebelum ini adalah membahas tentang masalah persaksian, dan kita jelaskan bahwa persaksian itu, jumlah saksi, jenis saksi itu ada berapa jenisnya terkait dengan hukuk. Kalau yang menjadi bahan persaksiannya itu yang mereka perselisihkan di persidangan tersebut adalah imma terkait dengan hukuk Allah, hak-hak Allah, atau terkait dengan hak-hak manusia. Kemudian sesudah itu Syekh membahas tentang masalah persaksian orang yang buta. Secara umum hukum asalnya orang yang buta tidak bisa diangkat menjadi saksi. Namun ada beberapa keadaan seorang yang buta itu bisa diangkat sebagai saksi, diterima persaksiannya. Syekh mengatakan wala tuqbal syahadatul a'ma illa fi khamsati mawadi. Tidak diterima persaksian seorang yang buta kecuali pada lima keadaan, lima tempat. Yang pertama adalah persaksiannya terkait orang yang meninggal, ya. Terkait seseorang itu sudah wafat atau belum. Yang kedua adalah persaksiannya terkait nasab. Yang ketiga persaksiannya terkait dengan kepemilikan secara mutlak. Yang keempat adalah persaksiannya dalam menerjemahkan sebuah bahasa. Dan yang kelima adalah persaksian seorang yang buta atas sebuah peristiwa sebelum dia buta. Wa ma syahida bihi 'alal matbut, dan persaksiannya terkait sesuatu yang disampaikan oleh seseorang, ya, misalnya seorang yang menceraikan istrinya, kemudian orang tersebut yang menceraikan istrinya itu menyampaikan orang yang buta membisiki di telinganya bahwa ia sudah menceraikan istrinya. Maka orang yang buta yang sudah dibisiki tadi, dia bisa bersaksi bahwa si fulan, ya, berdasarkan apa yang dia dengar darinya, dia sudah menceraikan istrinya. Wala tuqbal syahadatu jarin li nafsihi naf'an wala dafi'an hadharar. Dan tidak diterima persaksian seorang yang ada kemungkinan dia mendapatkan
mendapatkan manfaat dari persaksiannya, atau dengan persaksiannya itu dia bisa terhindar dari sesuatu yang dia anggap merugikan dia. Ya. Contohnya apa? Orang yang ada kemungkinan persaksiannya itu bisa mendapat, dia ada ada pengaruhnya, atau ada suatu yang istilahnya adalah kompleks, atau ada kepentingan, ada unsur kepentingan dalamnya, kepentingan orang yang bersaksi tersebut, ya, kompleks kepentingan. Konflik kepentingan. Jadi misalnya seorang yang ahli waris. Seorang yang ahli waris, dia bersaksi misalnya terkait dengan seorang seorang bapak, dia telah menceraikan istrinya sebelum bapaknya itu misalnya sakit keras, ya. Jadi persaksiannya ini kalau diterima berarti sang istri itu, istri dari suami yang diceraikan itu, berarti tidak berhak mendapatkan warisan. Tidak berhak mendapatkan warisan karena sudah diceraikan. Kalau tidak mendapatkan warisan berarti si pewaris yang ada itu akan mendapatkan jatah yang lebih besar. Ya, akan mendapatkan jatah yang lebih besar dari yang seharusnya. Jadi persaksian-persaksian orang yang kemungkinan ada konflik kepentingan, ya, maka persaksian orang-orang tersebut tidak diterima. Ini adalah pembahasan terakhir dari Kitabul Qodo, Kitabut Taqodi, yang ditulis oleh Syekh, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan Kitabul Itqi. Ya, Kitabul Itqi adalah pembahasan terakhir dari kitab ini, dan banyak ulama yang menyebutkan atau menempatkan Kitabul Itqi sebagai pembahasan terakhir dalam Kitabul Fiqih, dalam kitab mereka. Disebutkan sebabnya adalah karena Al-Itqi itu adalah pembebasan. Mereka berharap ketika Kitabul Itqi ini ditempatkan di akhir kitabnya, maka mereka adalah termasuk orang-orang yang Allah bebaskan. Ya, Allah bebaskan dari api neraka. Mereka berharap mereka mendapatkan husnul khotimah, dan kelak di hari kiamat mereka Allah bebaskan dari siksaan api neraka. Jadi inilah pembahasan Kitabul Itqi sesudah Syekh selesai membahas tentang Kitabul Qodo, beralih ke Kitabul Itqi. Kitabul Itqi ini adalah terkait dengan pembahasan memerdekakan budak, ya, hamba sahaya. Dalam Islam ada istilah hamba sahaya, dan zaman sekarang kita tentu tidak ada mendengar lagi tentang hamba sahaya. Ada orang yang dianggap seorang budak, namun ini bisa saja terjadi ke depan, dan ini tentu banyak di masa terdahulu. Ya, di masa sahabat dan sebelum mereka. Syekh mengatakan, وَيَسِهُ الْإِتْقُ مِنْ كُلِّ مَالِكٍ جَائِزْ تَصَرُّفِ مِلْكِهِ وَيَقَوْ بِصَرِيْهِ الْإِتْقِ وَالْكِنَائِهْ مَعَنِّيَهِ. Syekh mengatakan, membebaskan seorang budak itu sah, ya. Itu sah. Yang pertama syaratnya adalah min kulli malik. Syaratnya
yang membebaskan itu, yang memerdekakan itu adalah dari orang yang memiliki budak tersebut. Jadi kalau kita memiliki budak, boleh saja kita memerdekakan mereka. Tapi kalau ada budak orang lain kita bebaskan, ya, tentu kita katakan kamu merdeka, tentu tidak bisa begitu saja. Harus kita beli dahulu, baru kita merdekakan. Ini syarat pertama yang memerdekakan itu adalah yang punya, pemiliknya. Yang kedua syaratnya adalah, kata Syekh, jaiz tasarruf. Bahwa yang memerdekakan itu, adalah orang yang memang diperkenankan dalam hukum syar'i melakukan transaksi. Siapa mereka yang diperkenankan itu? Yaitu orang yang sudah balik dan dia adalah berakal. Jadi kalau belum balik, masih anak-anak, atau orang gila, dia punya budak, dia katakan, budakku aku bebaskan, aku merdekakan, maka ucapannya itu adalah ucapan yang tidak ada maknanya, tidak dianggap. Ini syarat kedua. Yang ketiga adalah membebaskan itu bikhtiar, tentunya adalah atas dasar kerelaan, keridoan. Tidak ada unsur paksaan. Ya, tidak ada unsur paksaan. Jadi atas dasar keridoan, kerelaan. Kemudian wa yaqau bi sarihi al-itqi. Memerdekakan budak itu bisa sah, ya, dengan bisarihil itqi, dengan ucapan yang sorih, dengan ucapan yang jelas, maksudnya dengan kata-kata redaksi, ya, narasi yang jelas menunjukkan bahwa dia memerdekakan budak. Misalnya dikatakan, wahai budakku, kamu sudah bebas, kamu sudah merdeka, ya. Baik dia ada niat dalam hati ataupun tidak ada niat dalam hatinya, hanya sekedar dia ucapkan, sekedar sunda gurau, maka ucapan itu dianggap sudah jatuh, sudah sah, dan dianggap itu berarti budak tersebut sudah merdeka. Wal kinayah ma'niyah, dan bisa juga memerdekakan budak itu dengan bahasa narasi kinayah, sindiran, tidak jelas. Ya, misalnya dia katakan, mulai hari ini kamu tidak wajib lagi berkhidmah melayaniku. Mulai hari ini aku tidak lagi berhak mengaturmu. Ini adalah bahasa-bahasa kinayah, bisa saja dipahami itu sebagai memerdekakan, membebaskan seorang budak atau tidak. Maka itu membutuhkan niat, ya, membutuhkan niat. Ditanya orang tersebut, apakah dia berniat memerdekakan budaknya atau tidak, atau dia hanya sekedar mengatakan hal tersebut. Dia katakan misalnya, mulai hari itu saja, tapi besoknya tidak lagi, atau berubah, atau niatnya hanya sekedar bergurau saja, maka ini tidak dianggap memerdekakan budak. Tapi Bapak Ibu, sesudah ini kita akan membahas kapan seorang budak itu merdeka, ketika dikatakan sebagian dari dirinya itu merdeka. Apakah otomatis merdeka atau bagaimana? Insya Allah akan kita bahas sesudah pesan-pesan berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan, Bapak Ibu pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syekh mengatakan, wa idza utik, wa idza utak ba'du abdin utika jami'uhu. Kalau dimerdekakan sebagian, ya, dari
seorang hamba, ya, seorang budak, maka merdeka keseluruhannya. Maksudnya adalah jika seorang memiliki budak, anggaplah budaknya itu bernama Mahmud, yang pemiliknya, tuannya bernama Ahmad. Ahmad mengatakan kepada budaknya si Mahmud, "Wahai Mahmud, tanganmu mulai hari ini merdeka. Atau kakekmu merdeka. Atau separuh badanmu merdeka." Maka ucapannya ini adalah berakibat, berpengaruh kepada merdeka bebasnya budak tersebut. Ya. Jadi perkataannya sebagian saja itu mengakibatkan keseluruhan dirinya, bagian tubuhnya itu merdeka. Wa in a'taqa syirkan lahu fi abdin wa huwa musir saral itku ila baqihi wa kana alaihi qimatu nasibi syarikihi. Jika misalnya ada seorang budak bernama Mahmud. Mahmud ini seorang budak yang dimiliki oleh dua orang, Ahmad dan Hamid. Ya. Ahmad dan Hamid, dua orang yang memiliki satu budak. Ya. Mereka misalnya kongsi dulu sama-sama beli budak. Jadi mereka gantian memakainya. Ya, gantian budak tersebut, gantian melayani tuannya. Satu hari misalnya di rumah Ahmad, satu hari di rumah Hamid. Jadi si Ahmad misalnya memerdekakan jatah dia. Dia katakan, "Wahai Mahmud, ya, kamu merdeka. Kamu tidak lagi aku anggap sebagai budakku." Berarti tinggal bagian si Hamid, ya. Tinggal bagian si Hamid. Berarti saat itu dianggap si Mahmud adalah budak separuh. Separuh budak, separuh merdeka. Jadi konsekuensi dari itu, Syekh mengatakan, wa in a'taqa syirkan lahu. Kalau seorang merdekakan bagian darinya, ya, pada seorang budak, wa huwa musir, sementara dia adalah orang yang mampu, orang kaya, mampu untuk membayar harga separuh budak. Misalnya ada harga budak itu adalah 100 juta misalnya. Berarti dia sudah merdekakan bagian dia 50 juta. Tinggal 50 juta lagi bagian si Hamid. Dia memiliki harta, ya, yang lumayan banyak, ya, 200 juta atau lebih harta simpanan dia. Maka dia mampu untuk membayar, ya, separuh lagi bagiannya si Hamid. Jadi si budak yang dia merdekakan itu separuhnya otomatis merdeka, ya, bebas 100% dan wajib bagi si Ahmad karena dia adalah orang yang mampu, maka wajib baginya untuk melunasi, membayari si Hamid supaya si Mahmud itu merdeka 100%. Ya. Ini kalau seorang budak, kalau yang memerdekakan itu si Ahmad itu adalah orang yang mampu melunasi, membayari sisanya bagian orang lain. Namun jika dia adalah orang yang tidak mampu, dia tidak bisa membayari 50 juta, makan pun sehari-hari dia kurang, bagaimana dia mau melunasi si Mahmud, ya, membayari jatahnya si Hamid yang kira-kira 50 juta lagi. Karena itu budak tersebut menjadi abdun muba'at, dia menjadi budak yang setengah merdeka. Berarti dia sehari merdeka, sehari dia menjadi budaknya si Hamid. Kemudian Syekh mengatakan, waman malaka wahidan min walidayhi au mauludayhi au mauludihi otiko alaihi. Siapa yang memiliki, ya, salah seorang dari orang tuanya atau salah seorang dari anaknya, ya, maka
mereka menjadi orang yang merdeka. Misalnya ada seorang, ya, seorang yang budak, statusnya adalah budak. Seorang laki-laki atau perempuan, dia adalah statusnya budak. Kemudian dibeli oleh seseorang yang ternyata yang membeli itu adalah anak dari budak tersebut. Maka begitu dibeli, otomatis si budak tadi, otomatis dia menjadi manusia merdeka. Karena tidak boleh, tidak mungkin, ya, seorang anak menjadi majikan bagi orang tuanya. Anaknya merdeka, orang tuanya sebagai hamba, sebagai budak dari anaknya, itu adalah suatu yang tidak mungkin dalam Islam. Ya, tidak mungkin dalam Islam, karena itu seorang tua yang dia awalnya budak dibeli oleh orang, oleh anaknya, maka dia menjadi merdeka otomatis. Demikian juga seorang anak yang tadi dia awalnya adalah budak, diperjualbelikan di pasar, kemudian ada seorang membelinya, ternyata yang membeli itu adalah orang tuanya, maka anak tersebut, budak tersebut, itu otomatis menjadi manusia merdeka. Kemudian saya pindah ke pembahasan al-wala. Ya, saya mengatakan, wal-wala min hukukil itki, wa hukmuhu hukmu ta'sib, inda adamihi, wa yantaqil al-wala anil mu'tik ila dhukur min asabatihi wa tartibul asabat fil wala katartibihim fil irsi wala yajus bay'ul wala wala hibatuhu. Ini adalah pembahasan terkait dengan al-wala. Al-wala itu adalah terkait dengan warisan, bisa juga terkait dengan pernikahan. Ya. Syekh mengatakan, wal-wala min hukukil itki. Wala adalah bagian dari hak orang yang memerdekakan. Asalnya, dasarnya adalah hadis Rasulullah SAW, innamal wala'u liman a'taq. Sesungguhnya wala itu adalah milik orang yang memerdekakan. Misalnya, tadi kita katakan seorang budak bernama Mahmud, tuannya bernama Ahmad. Ahmad pada suatu hari mengetahui tentang keutamaan memerdekakan budak, akhirnya dia pun memerdekakan budaknya yang bernama Mahmud tersebut. Ya, berarti Ahmad adalah tuan yang memerdekakan budaknya. Maka budak tersebut, ya, ketika dia punya warisan, dia meninggal, ya, dia wafat dan punya warisan, dan dia tidak punya keluarga satupun ahli waris, maka ahli warisnya adalah orang yang memerdekakannya, ya, yaitu si Ahmad. Itulah dia al-wala. Secara bahasa al-wala bisa diartikan sebagai kuasa, ya, kuasa. Jadi wala ini bisa berkaitan dengan pernikahan, wali nikah, bisa berkaitan dengan asobah, ahli waris. Jadi ketika tadi si budak dimerdekakan oleh Ahmad, kemudian dia punya warisan, dia meninggal, wafat, dan meninggalkan sejumlah harta, dan dia tidak punya warisan, tidak punya ahli waris, tidak punya anak, tidak punya orang tua, tidak punya istri, maka yang berhak mendapatkan warisannya adalah orang yang memerdekakannya. Rasulullah mengatakan, innamal wala'u liman a'taq. Sungguhnya wala itu adalah milik orang yang memerdekakan seorang budak.
Dan jika budak itu adalah perempuan, jika budak yang dimerdekakan adalah seorang perempuan, kita katakan misalnya namanya adalah Zainab. Ya. Zainab budaknya si Ahmad. Kemudian Ahmad memerdekakan Zainab dan dia masih gadis, maka ketika dia sudah merdeka dan mau menikah, maka walinya adalah si Ahmad ketika dia tidak punya wali nikah. Ya, tidak punya wali nikah si Zainab, ya, tidak punya bapak lagi, tidak punya saudara laki-laki, ya, tidak punya kakek, paman, dan seterusnya, maka wali nikahnya adalah orang yang memerdekakannya. Wa yantaqil alwala anil mu'tiq ila dzukur min asabatihi. Dan hak wala itu berpindah dari orang yang memerdekakan kepada ahli warisnya yang laki-laki, ya, ahli warisnya yang laki-laki dari golongan asabah, ya. Dan tertib urutan asabah itu dalam hal wala adalah sama seperti tertib urutan dalam hal warisan, ya, dalam hal warisan. Jadi misalnya si Ahmad sudah wafat, ya, Ahmad wafat, kemudian tadi Mahmud beberapa tahun sesudah Ahmad wafat, Mahmud punya banyak harta dan dia wafat, maka ahli warisnya adalah ahli warisnya si Ahmad, ya, asobahnya adalah asobahnya si Ahmad, ya, dimulai dari anaknya, ya, karena yang paling berhak adalah anak, kemudian orang tua, ya, dari anak kemudian orang tua, kemudian ke samping yaitu saudara, kemudian adalah ke atas yaitu paman, ya, saudara dari bapak. Jadi ketika Ahmad sudah wafat, beberapa tahun kemudian Mahmud, ya, yang dulunya budak, dia pun wafat dan meninggalkan harta warisan, maka yang berhak mendapatkan harta warisan tadi ketika keluarganya Mahmud tidak ada, maka yang berhak adalah keluarga yang memerdekakan, yaitu keluarga Ahmad, ya, keluarga dari pihak laki-laki, ahli waris laki-laki, ya, asobahnya, ya, yang mendapatkan harta sisa, ya, dan dimulai dari anak laki-laki. Kalau tidak ada anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Dan begitu seterusnya ke bawah. Kalau tidak ada, maka bapak. Ya. Kalau enggak ada, maka kakek. Kemudian kalau tidak ada, maka saudara laki-laki. Kalau tidak ada, maka paman dan seterusnya. Jadi tertib dan urutannya itu sebagaimana urutan dalam pembagian warisan. Wala yajuz bai'ul wala wala hibatuhu. Dan terakhir terkait masalah hukum wala, hak wala adalah bahwa hak wala tersebut tidak boleh diperjualbelikan. Ya, tidak boleh begitu Ahmad punya hak wala terhadap Mahmud, maka dia jual, ya, dihargakan kepada tetangganya, kepada orang lain, tidak boleh. Dan juga tidak boleh diberikan kepada orang lain. Ya, dan juga ketika si Ahmad membebaskan, memerdekakan Mahmud, dan dia mensyaratkan bahwa walaknya adalah kepada orang lain atau diberikan kepada orang lain, maka syarat tersebut adalah syarat yang batal, syarat yang batil, tidak dibenarkan dalam syariat. Jadi wala, hak wala tetap dimiliki oleh si Ahmad. Tapi Bapak Ibu pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan kemana-mana, sudah ini kita akan membahas tentang budak mudabbar dan budak mukatab. Ah.
Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan Bapak Ibu pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sesudah membahas tentang masalah hukum wala, maka saya membahas tentang seorang budak yang dikatakan oleh tuannya, jika aku nanti meninggal, wafat, maka kamu merdeka. Apa hukumnya? Ya, seorang misalnya memiliki seorang budak, dia mengetahui keutamaan memerdekakan budak, dan dia ingin ketika ia wafat, dia adalah wafat dalam keadaan husnul khotimah, sehingga dia mengatakan kepada budaknya, jika aku wafat, maka kamu merdeka. Ini disebut dalam hukum syar'i adalah abdun mudabbar, ya, seorang budak yang merdeka sesudah tuannya wafat. Maka itu boleh dalam Islam dikatakan oleh seorang yang memiliki budak, jika aku wafat, kamu merdeka. Itu boleh. Wa man qala li 'abdihi idza mittu fa anta hur fa huwa mudabbar. Siapa yang mengatakan kepada hambanya, budaknya, jika aku wafat maka kamu adalah merdeka, maka itu boleh, namanya itu adalah budak mudabbar, yang dia merdeka bebas otomatis sesudah wafat tuannya, min sulusihi. Ya, min sulusihi, dari sepertiganya. Maksudnya adalah bahwa ketika seorang wafat dan dia memiliki budak yang dia katakan budak tersebut merdeka kalau dia wafat, maka merdekanya itu, seorang budak itu adalah maksimal harga budak tersebut sepertiga dari harta warisan yang ditinggalkan oleh tuannya yang memerdekakannya, yang sudah mewasiatkan kalau dia wafat budaknya otomatis merdeka. Jadi kalau kita katakan misalnya harga seorang budak itu adalah 100 juta, kemudian seorang tuannya meninggalkan harta 200 juta, berarti dengan budaknya adalah 300 juta, dan itu adalah sepertiga hartanya, maka itu berarti dia otomatis merdeka. Merdeka 100%. Namun ketika misalnya seorang majikan, dia yang memerdekakan budaknya jika dia wafat, hanya meninggalkan 100 juta. Ya. Meninggalkan 100 juta dengan budaknya berarti 200 juta. Maka berarti si budak tersebut bisa menjadi budak mubaat, yang dia separuh merdeka separuh jadi budak, ya, tidak menjadi merdeka 100%. Wa yajuz lahu an yabi'ahu fi hali hayatihi. Jadi walaupun seorang sudah mengatakan kepada budaknya dia akan merdeka saat tuannya wafat, maka boleh saja seorang majikan tuannya untuk menjual budak tersebut saat dia masih hidup, saat tuannya masih hidup. Ya, wa ya betul tadbiruhu. Maka dengan dia menjual budak tersebut, berarti tuannya sudah meralat apa yang dia katakan sebelumnya, memerdekakan budaknya, maka batallah tadbirnya, batallah apa yang dikatakan sebelumnya, merdeka budaknya ketika dia wafat. Wa hukmul mudabbar fi hali hayati sayyid ka hukmil abdil kin. Jadi hukum seorang budak mudabbar saat tuannya masih hidup, itu sama seperti budak 100%. Ya, jadi tidak ada keistimewaannya. Jadi ketika seorang tuan sudah mengatakan dia akan memerdekakan saat
sudah mengatakan budaknya merdeka sesudah dia wafat, perkataan itu masih bisa dibatalkan dengan dia menjualnya atau memberikan kepada orang lain. Jadi hukumnya sama seperti budak-budak yang lain. Ini pembahasan tentang budak mudabbar. Kemudian Syekh pindah ke pembahasan budak mukatab, abdun mukatab, ya, yaitu budak yang ingin memerdekakan dirinya dengan membayar sejumlah, ya, biaya kepada tuannya. Itu boleh dalam Islam. Maka dikatakan oleh Syekh, wal kitabatu mustahabbatun idza sa'alaha al-'abdu wa kana ma'mulan muqtasiban wa la tasiu illa bimalin ma'lum wa yakunu mu'ajjalan ila ajalin ma'lum. Boleh dalam Islam, dan itu adalah hukumnya mustahabbah, disunnahkan, yaitu kesepakatan antara majikan, antara tuan dengan budaknya untuk membebaskan budaknya, memerdekakan budaknya dengan sejumlah bayaran yang mereka sepakati. Ya. Dan hukumnya itu adalah mustahabbah, disukai, ya, bagus. Memerdekakan, kesepakatan memerdekakan seorang budak dengan biaya, dengan bayaran, sejumlah bayaran tertentu. Tapi dengan tiga syarat. Yang pertama adalah idza sa'alaha al-'abdu. Syaratnya yang pertama itu adalah permintaan dari si budak. Ya, ketika si budak meminta kepada tuannya untuk merdeka, maka Islam tentu menganjurkan untuk memerdekakan budak. Ya. Jadi sang tuan diharapkan untuk menyetujuinya. Syarat yang kedua adalah wa kana ma'munan. Syaratnya si budak tadi adalah orang yang amanah, orang yang bisa dipegang omongannya, ucapannya, amanah, dan dia pandai dalam bertransaksi, ya, sehingga dia bisa mengumpulkan uang, sehingga bisa membayar sesuai dengan kesepakatan mereka. Muktasiban, syarat ketiga, budak tersebut bisa bekerja. Dengan bekerja dia bisa mencari uang, mencari dana. Dengan dana tersebut dia bisa membayar kepada tuannya dan dia pun menjadi bebas. Wala tasihu illa bimalin ma'lum. Ya, dan itu syaratnya harus dengan biaya yang jelas. Berapa kesepakatan mereka. Harus maklum dari awal, gak boleh tidak jelas, goror. Goror dalam Islam itu haram. Wa yakunu mu'ajjalan ila ajalin ma'lum. Dan juga waktunya jelas ditentukan. Disepakati dari awal kapan jatuh tempo pembayaran. Dan pembayaran itu aqalluhu najmani. Pembayaran itu minimal dua kali angsur, dua kali bayar. Wahia min jihati sayyid lazimah. Dan kalau mereka sudah sepakat, ya, sudah mereka sepakat dari awal untuk transaksi ini, maka tidak boleh bagi si tuan untuk membatalkan transaksi tersebut. Ya. Kalau sudah sepakat dari awal, dia tidak boleh menarik ucapannya. Adapun min jihatil mukatab jaizah falahu fashuha. Adapun dari sisi si budak, boleh saja dia membatalkan kesepakatan tersebut ketika dia melihat dia tidak mampu membayarnya, atau dia melihat dia senang, masih senang untuk bersama tuannya yang baik hati misalnya, maka boleh saja dia membatalkan. Mata sya'a, kapanpun dia mau boleh saja. Walil mukatib, ya, walil mukatab tasarruf fi ma fi yadihi. Bagi hamba tersebut dia boleh untuk melakukan transaksi, boleh bekerja, boleh melakukan dan berhak untuk membayar, memberi, bertransaksi terhadap harta yang ada dalam genggamannya, dalam kekuasaannya, ya, harta yang dia miliki.
dia dibenarkan untuk bertransaksi. Ini adalah kekhususan untuk hamba mukatab, budak mukatab, berbeda dengan hamba pada hukum asalnya. Wa ala sayyid an yadu'anhu min malil kitabah ma yasta'in bihi ala ada'i nujumil kitabah, dan hendaklah seorang tuan untuk mengurangi kewajiban budak dalam membayar biaya yang harus dia bayarkan. Misalnya mereka sepakat untuk membayar 100 juta. Ya. Dengan itu maka si budak akan bebas, merdeka. Maka wajib bagi seorang tuan untuk mengurangi beban tersebut. Misalnya dia kurangi 10 juta, 5 juta, sehingga yang wajib dibayar hanya sekitar 90 atau 95. Ini adalah untuk memudahkan si budak untuk membebaskan dirinya. Wala yu'taq illa biada jami'il mal. Dan seorang budak itu tidak bisa merdeka kecuali dia sudah melunasi semua yang sudah mereka sepakati di awal, berapa yang harus mereka, yang harus dibayar oleh si budak. Ini pembahasan tentang budak mukatab. Terakhir adalah pembahasan tentang ummul walad, ya, seorang budak perempuan, ya, kalau melahirkan anak bagi tuannya, apa hukumnya? Istilahnya adalah ummul walad, ibu bagi seorang anak bagi tuannya. Syekh mengatakan, wa idza asaba sayyid amatahu fa wada'at ma tubayyin fihi syai' min khalqil adam hurima 'alaihi bai'uha, harama 'alaihi bai'uha wa rahnuha wa hibatuha. Jika seorang tuan yang memiliki budak perempuan, tuan tersebut menggauli budaknya yang perempuan itu, kemudian hamil dan melahirkan lahir dari rahim perempuan tersebut seorang anak atau yang mirip dengan bentuk seorang anak manusia, karena bisa saja seorang itu melahirkan dan keguguran sehingga ada yang keguguran itu keluar sudah dalam bentuk manusia, ada yang keguguran masih dalam bentuk segumpal daging dan seterusnya. Jadi disyaratkan dalam kitab ini, syaratnya harus sudah berbentuk manusia. Ya. Maka haram bagi tuannya untuk menjual budak perempuan tersebut atau menjadikannya sebagai barang jaminan. Ya. Atau memberikan kepada orang lain. Maka haram hukumnya. Wajaza lahu tasarruf fiha bil istikhdam wal wat'i. Adapun untuk menyuruh, memerintahkan bekerja, melayani tuannya, atau untuk digauli, dijima, maka ini dibolehkan. Ya. Wa idza mata sayyid utiqat min ra'si malihi qabla duyun wal wasaya. Dan jika si majikan tadi, tuan tadi wafat, maka budak perempuan yang sudah melahirkan anak bagi tuannya itu maka otomatis merdeka, ya, min ra'si malihi, otomatis merdeka, ya, tidak seperti budak mudabbar tadi, ya, otomatis merdeka sebelum pembayaran hutang dan sebelum melunasi wasiat, ya, menyerahkan atau membagi wasiat. Wa waladuha min ghairihi bimanzilatiha. Ya, adapun anak budak tersebut dari selain tuannya, maka hukumnya adalah seperti ibunya, yaitu seperti hukumnya adalah sebagai seorang budak juga. Wa man asaba amatan ghairihi binikahin fal walad minha mamluk li sayyidihi. Dan barang siapa yang menjima, ya, budak orang lain, maka kalau dia melahirkan anak tersebut adalah milik
tuan dari perempuan tersebut, budak perempuan tersebut. Wa in asabaha bisubhah fawaladuhu minha hur. Dan jika seorang laki-laki merdeka mencima seorang budak perempuan tanpa sengaja, maka anak yang dilahirkan dari perempuan tersebut, dari jima tersebut, adalah statusnya merdeka, wa alaihi qimatuhu li sayyidihi. Maka wajib bagi orang yang menjimaknya itu untuk membayar sesuatu kepada tuannya, ganti daripada anak yang merdeka tersebut. Wa in malakal amah al-mutallaqah ba'da dhalika lam tasir umma walad lahu. Dan jika seorang memiliki budak perempuan yang dahulunya pernah ia nikahi dan sudah cerai, maka perempuan tersebut tidak otomatis menjadi ummul walad bagi laki-laki yang membeli tersebut, ya. Bil wat'i fin nikah, ya, saat dia dahulunya pernah mewato perempuan tersebut yang dia nikahi, namun kemudian dia ceraikan, maka itu tidak otomatis menjadi ummul walad. Taib, demikian Bapak Ibu pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pembahasan kita tentang fikih, kitabul fikih, kitab Matan Abi Syuja. Ya, sudah banyak pembahasan kita terkait kitab ini, dan tentu di sana sini banyak kekurangan kami, dan kita memohon maaf atas segala kekurangan, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengampuni segala kesalahan kita dan menjadikan ini sebagai ilmu yang bermanfaat, yang membawa keberkahan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.